Halo bro, kembali lagi dengan saya Budi di channel Pro Champion. Nah, kali ini saya ingin menginformasikan atau mereview produk yang baru hadir di Pro Champion. Ini katanya lagi viral nih produk ininya nih ya. Produknya seperti apa? Seperti biasa. Biar nggak penasaran, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, loncengnya, like-nya, terakhir di-share. Jadi nggak ketinggalan info-info terupdate yang ada di Pro Champion ya, oke? Oke, di sini saya ingin coba mereview raket yang hadir atau baru hadir di Pro Champion dan juga sudah sempat viral nih raketnya. Tapi sebelum saya lanjut nih bro, ya saya juga mau menginformasikan juga kalau di Pro Champion ini kita ada desain terbaru, ya desain terbaru dari produk Pro Champ, ya produknya apa, desainnya seperti apa, ini dia celana Pro Champ, ya ini dia. Ini desain terbaru atau motif terbaru ya dari merek Pro Champ ya. Bahannya juga di sini halus. Nah, bahannya halus. Nah, ini yang luarnya nih halus. Kemudian yang bagian dalamnya, yang terutama yang bagian dalamnya ya. Dalamnya juga halus dan lembut ya. Dan ini gampang sekali untuk menyerap keringat ya. Dan wah, pokoknya adem dipakainya celana ini nih ya. Ini desain terbaru dari Pro Champ, celana badminton ya. Ini bisa dipakai badminton, bisa pakai buat volley juga bisa ya, bebas saja ya. Ini dia desain terbaru, ini sudah tersedia di Pro Champion ya. Kalau kalian berminat, kalian tinggal beli aja ya, ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, atau di Blibli. Dan kemudian juga kaos ini yang sudah saya pakai ini, yang di tampilan awal tadi, ini juga sudah ready atau sudah tersedia juga ya, bisa satu set baju dan plus celana ini ya. Ini kaosnya saya pakai di sini. Nah, ini adem nih bro, ya tuh. Dan juga ringan, ya ringan. Dan kemudian juga sekali lagi gampang menyerap keringat, ya langsung turun keringatnya, langsung habis. Ya. Jadi langsung adem lah, dingin dipakainya nih kaos nih. Langsung aja di order kalau yang berminat ya. Oke, kita langsung saja ke raket. Di Pro Champion ini hadir. Nah, raket yang lagi viral ya, lagi viral, yaitu raket apa? Raket Max Bolt Galan. Ini dia raketnya, Galan Tour. Nah, warnanya hitam glossy mengkilat ya. Kemudian tulisan Galan Tour ini glitter warna-warni seperti warna-warna pelangi ya tuh. Kemudian juga coraknya itu, tulisan Galan Tour itu di batang ini atau di shaftnya ini timbul ya. Jadi kalau dipegang begini terasa apa ya, terasa tulisannya nimbul gitulah ya tuh ya. Nih tuh. Kemudian di T-nya tuh ada tulisan Max Bolt-nya tuh ya. Warnanya juga glitter warna pelangi ya. Jadi raket ini desainnya itu, desain dan engineer-nya itu dari Korea ya, raket ini. Dan di sini juga ada bendera dari Korea. Ini konon katanya, ya ada konon katanya yang lagi viral itu kan di apa namanya, di elastis atau kuat ya, ini jadi bahasanya nih. Kalau ditekan begini nih di lindes ban ya mobil, nah ini nggak patah ini ya. Ini yang lagi viral nih ya, ini udah hadir nih di Pro Champion ya tuh. Kalau saya pakai tangan aja, kalau ban mobilnya nggak ada ya. Nah tuh ya, itu. Emang kalau saya tekan gini emang terasa lentur ya, kuat ya, kuat apa lentur jadi bahasanya nih. Ya, tes sekali lagi, tuh, ya, nih. Jadi memang viralnya memang bener kayaknya. Ya nggak tahu juga kalau pakai ban, saya pakai tangan doang nih pakai ngetesnya ya. Oke, di sini maksimum tensionnya itu 43 lbs dan kemudian BP-nya itu 300 mili dan beratnya itu 85 gram untuk raket Maxbot Galan Tour ini ya. Nah. Ya, oke. Dan raket ini juga pernah dites juga di YouTube-nya Max Bolt Internasional ya. Tarikan 43 atau 45 lbs ya. Nah, kalau kita lihat di videonya itu kuat ya ditarik ya. Cuman kalau ukuran kita ya, untuk ukuran kita bermain itu 43 atau 45 lbs itu ya kitanya bisa main apa enggak gitu kan. Nah, cuman ya kalau saya rasa ini ya. Ini kalau saya rasa tekan-tekan gini ya.
43 atau 45 ini nggak sanggup, ya kan? Cuman ya untuk ukuran kita main lah maksimal 35 lbs, oke, ya. Kita juga bisa main, raketnya juga masih aman kalau umpama 35 lbs, ya. Kalau umpama 43 ya susah kita ngebayangin, ya. Seperti kayak kita main tenis aja kali, main tenis lapangan 43 atau 45 lbs, ya. Nah, oke, nah sekarang buat desainnya ya, desain raketnya ya, Hurricane raketnya. Buat motif-motif warnanya ini memang Maxball ini lain daripada yang lain ya. Saya bilang itu apa? Satu warnanya hitam mengkilap, ya, glossy, kemudian dia punya motif-motif jalan turnya itu ini berwarna glitter, kemudian warnanya warna-warna pelangi itu ya seperti ini ya. Kemudian ditekan ini atau dipegang ini terasa nimbul ya tulisan jalan turnya itu, nah, motif-motifnya itu. Nah, kemudian sama di frame-nya juga tuh bisa dilihat di sini tuh ya, motif-motifnya pelangi glitter. Nah, kemudian untuk grommetnya sendiri di sini grommetnya berjumlah 76. Nah, kemudian di posisi jam 11, jam 2, jam 6, jam 8 dan jam 4 ini memiliki matanya itu nyambung ya. Nah, mata itiknya ini sambung sini. Ya, sambung, sambung, sambung. Nah, ini juga untuk supaya raket ini fungsinya ya menambah beban di kepala atau di headnya biar head heavy ya. Makanya di sini tulisnya itu BP-nya itu 300 mili plus minus 3 ya. Jadi raket ini biar head heavy. Jadi head heavy-nya terasa ya. Nah, ya, kemudian nah di sini ada hologram ya, hologram. Nah, di sini saya juga belum tahu ini hologram menandakan keaslian produk dari Maxboard-nya atau tidak ya. Kemudian di sini end cap-nya ada tulisan Maxboard. Nah, Maxboard. Kemudian nah ini di batangnya. Di batangnya ini ada stiker barcode ya, stiker barcode dan ini bisa di scratch ya, di scratch dan nanti akan keluar barcode ya. Ini saya gosok dulu. Ya ini setelah kita gosok ya akan timbul ya nih seperti ini barcode ya. Kemudian ada tulisannya scratch and scan for original authentic product ya. Jadi ini kalian bisa langsung scan barcode melalui HP ya. Nanti di video belakang juga ada bagaimana caranya untuk men-scan-nya dan ini juga penting dan lebih penting lagi, nah di mana kalian berbelanja nih produk-produk olahraga yang kalian percaya ya, seperti di mana di Pro Champion ya. Oke, terima kasih yang sudah mempercayakan Pro Champion sebagai toko langganan Anda untuk berbelanja produk-produk olahraga khususnya raket badminton ya. Oke, jadi cukup sekian saja saya mereview seputar raket terbaru yang hadir di Pro Champion yaitu Maxboard Galantur yang sedang viral ya di dunia per-YouTube-an. Ya, dan untuk harganya sendiri di Pro Champion kita menjual harganya nanti di belakang saya kasih tahu. Sebelumnya saya mau tes dulu. Saya mau tes atau men-scan. Nah, saya mau scan raket ini nih pakai mesin yang ada di Pro Champion ini, mesin precision scan dari Yonex ya. Ini mau saya coba scan. Jadi biar ketahuan BP-nya, beratnya, swing weight-nya, kemudian kanan kirinya berapa ya. Pokoknya di Pro Champion biar kalian nggak penasaran semuanya kita apa namanya? Kita operasi semua nih raket nih ya dari beratnya ya. Oke, kita langsung saja ke mesin precision scan dari Yonex. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau langsung saja tes raketnya pakai mesin precision scan. Nah, ya ini baru pertama ya, baru pertama di Indonesia. Hadir di Pro Champion buat kalian semua nih yang untuk mengetahui profil-profil raket ya atau spek-spek raket biar detail ya. Oke, kita langsung saja kita scan. Nah, ini sudah saya posisi 0 ya. Oke. Kita taruh biar mesin ini men-scan. Jadi kita tinggal jadi tahu hasilnya berapa. Oke, untuk frame-nya. Nah, frame-nya posisi frame kanan dan kiri itu selisih 0,4
ya. Jadi itu masih batas toleransi ya, berat balance imbang kanan kirinya ya, 0,4. Kemudian titik beratnya ini 85 gram ya. Jadi sesuai dengan apa yang ditulis tadi di shaftnya ya, di batangnya 85 gram. Kemudian untuk BP-nya 296 296 mili. Nah, tadi BP-nya itu di sini tertulis 300 mili ya. Jadi plus minusnya ya. Oke, sekarang kita tes swing weight-nya. Jadi nanti dari hasil semua ini akan keluar performa swing weight untuk raket ini untuk bermain performanya berapa. Masih digoyang. Ya. Swing weight-nya 88 kilo. Sekali lagi untuk swing weight itu hitungannya bukan gram ya, Bro. Hitungannya kilo. Ya, kemudian performanya ini jadi 89 kilo. Jadi berat ayunan ini ya, berat ayunan raket ini saat kalian bermain di lapangan ya, itu kalau kalian menyemes itu total beratnya itu mencapai 89 kilo. Jadi bayangkan saya itu kalau kalian bermain mukul, ayunannya 89 kilo buat raketnya ini, wah itu kencangnya seperti apa ya itu. Jadi sudah ketahuan ya dari BP, beratnya, berat frame kanan kirinya ya, tadi hanya selisihnya 0,4 ya, jadi masih batas toleransinya ya, kanan kirinya nih, jadi imbangnya ya. Jadi oke buat raketnya. Kemudian swing weight-nya tadi 88. Jadi dari total berat 85 gram ke 88 ini masuknya ke raket jenis head heavy ya. Itu dia untuk raket Galant Max Bolt Galant Tour ini ya. Oke, dan yang terakhir. Nah, yang terakhir nanti mau saya langsung tes tarik ya. Saya mau tes tarik pakai mesin Yonex juga, yaitu Precision 9 ya, itu juga sama. Mesin pertama di Indonesia. Jadi buat pelanggan-pelanggan setia, kita manjakan dengan mesin-mesin yang terbaru ya. Oke, kita langsung saja ke mesin senar. Ya, oke Bro, sekarang kita langsung tarik aja ya raket Maxbolt Galant Tour. Ya, ini dia yang lagi viral. Nah, di sini saya mau tarik 35 lbs ya. Kenapa saya tarik 35 lbs? Ya tadi saat saya tekan-tekan begini nih, menurut feeling saya ini 43 atau 45 lbs ini nggak mampu raketnya. Jadi di sini saya tarik 35 lbs ya, karena apa? 35 lbs itu kalau menurut saya itu dipakai buat main masih oke senarnya, dan buat raketnya juga nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu dipaksakan. Nah, kemudian buat kita main di lapangan juga masih enak ya. Jadi kita bicara realistis aja, kita buat bermain di lapangan, kita mau cari raket mainnya buat enak, senara juga buat enak. Nah, maka di sini saya ambil jalan terbaiknya itu, saya tarik 35 lbs ya. Dan senara pakai senara apa? Nanti di akhir saya kasih tahu pakai senara apa. Oke, kita langsung saja tarik ya 35 lbs. Ya, oke, sekarang kita tarik ya 35 lbs ya. Ini kita pakai mesin Yonex. Nah, ini pertama ya, pertama di Indonesia Yonex Precision 9 ya mesin. Oke, kita langsung tarik ya 35 lbs. Iya, ini dia sudah selesai raketnya, raket Maxbolt Galant Tour yang lagi viral ya. Nah, ini di Pro Champion sekarang sudah tersedia ya. Tadi di sini saya tarik 35 lbs ya. Senarnya apa nanti ya. Sekarang saya mau tes dulu suaranya ya, 35 lbs. Ini 35 lbs aja nih Bro ya. Ini tangan pedes nih ya, saking kencangnya nih tarikan 35 lbs ya. Kenapa tadi saya tarik 35 lbs? Yaitu dia. Jadi kita buat merealisasikannya ya, merealisasikannya. Jadi emang kita buat
rekomend mainnya di lapangan biar enak itu ya tarikan 35 lbs ya kan. Kalau tarikan kencang aja kita terasa itu udah kayak papan atau kayak triplek ya. Ini tarikan 35 lbs seperti ini ya. Nah sekarang saya mau tes dulu pantulannya ya. Nah, untuk pantulannya saya pakai koknya itu kok Prochem, Prochem 400 atau Prochem biru ya. Ini dia koknya. Nah ini menggunakan bulunya bulu lokal dan sudah banyak teman-teman kita atau sahabat Prochem sudah memakai kok ini ya. Ini dia ya, bulunya halus putih dan lem-lemannya juga rapi ya. Oke sekarang saya mau tes dulu pantulannya ya, tarikan 35 lbs. Nah. Ya. Nah, itu bro ya. Jadi ini ditarikan tension 35 ya. Tarikan tension 35 itu ini saya rasakan ini apa ya? Senarnya itu kenceng ya. Jadi hampir seperti kayak papan atau kayak triplek ya. Jadi pantulan raket atau pantulan koknya itu sedikit agak berkurang ya untuk pantulannya. Tuh. Ya. Tuh. Jadi tarikan 35 lbs ini udah saya rasakan itu emang keras ya. Nah, ya. Ini untuk pantulannya. Nah. Dan tadi juga raket ini head heavy ya. Head heavy jadi nah, untuk mengayunya itu terasa lebih teng-teng apa lebih bertenaga sedikit. Jadi kita ditarikan 35 ini kita butuh memang sedikit butuh power ya. Power itu sedikit lebih agak besar ya. Nah, bayangkan jika kita pakai tarikannya itu di atas 35 ya atau 40 atau 43 ya, itu saya yakin itu dia terasa tidak kurang enak lah, kurang enak buat kita main di lapangan ya, karena power itu kita butuh lebih banyak tenaga lagi atau power lebih maksimal lagi ya. Jadi saya rekomendasikannya itu standarnya itu buat main itu ya maksimal-maksimalnya ya seperti ini ya, tarikan 35 ya atau mungkin bisa di bawah 31 atau 30 is okay ya kan. Jadi ini dia ya untuk tarikan senarnya dan untuk raketnya sendiri ditarik 35 lbs ini okay ya, cukup bagus ya suara. Nah, ya sekarang harga. Nah, ini raket semua sudah tersedia di Prochempen ya. Jika kalian berminat kalian bisa langsung aja beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau di Lazada atau di Bibli atau mau nggak mau ribet via WA juga bisa ya, kita melayani via WA ya. Ingat WA nya itu hanya ada dua nomor ya yang ada di link deskripsi video ini, atau kalau kalian bingung bisa langsung buka aja di Linktree nya ya, di Linktree kalian tekan situ udah bisa ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau customer service nya WA nya kita sudah lengkap di situ. Harga kita jual Rp600.000 ya. Kita jual Rp600.000 sudah mendapatkan full paket ya. Pertama, satu batang raket Maxbolt Galant Tour ya, ini dia. Kemudian kita kasih lagi, nah ini dia. Tas kain Prochem ya. Tas kain Prochem. Nah, ini tas kain ini random ya. Random. Nah, kemudian kita kasih lagi grip handuk Prochem ya. Kemudian yang masih penasaran kalian dari pertama ya, senarnya ya. Senarnya di sini kita pakai senar BG65 Yonex ya. Tetap kita pakainya senarnya senar Yonex ya, karena ini untuk tension-tension tinggi ya, 35 lbs ya, kita jadi gunakan BG65 Yonex ya. Oke, kemudian free pasang senar ya. Sudah free pasang senar, kemudian kita kasih free lagi pasang logo ya. Ini logo kita kasih logo Prochem ya. Oke, jadi dengan harga Rp600.000 sudah full paket ya. Jika kalian berdua kalian bisa langsung beli saja di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada atau dibeli via WA juga bisa. Nama tokonya Prochempen ya. Oke, mungkin cukup sekian saja saya menginformasikan produk yang hadir di Prochempen yaitu raket Maxbolt Galant Tour ya. Ini sudah tersedia. Ayo jangan sampai kehabisan ya. Thanks for watching my channel. Terima kasih sudah menonton channel saya. Thanks for watching my channel Prochempen. Berjumpa lagi di video yang akan datang. See you. Bye bye.